Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendaki di Gua Hiro sebelumnya? Ada sudah ada yang belum ya? Ini adalah jalur pendakian yang ada menuju ke Gua Hiro saat ini. Sudah ada tangganya, sudah cukup aman untuk mendaki. Kalau melalui jalur ini Bapak Ibu memakan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kalau PP mungkin bisa 2 jam lebih. Ya, karena di atas saat ini sangat ramai. Apalagi di musim panas ini Bapak Ibu, yang panasnya mencapai 45 derajat, sangat panas dan sangat lelah tentunya. Oleh karena itu, setelah ini Bapak Ibu kita akan sama-sama mendaki ke Gua Hiro. Semuanya siap? Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan Bapak Ibu ya. Ada yang siap, ada yang tidak. Ya, apalagi Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak Bapak Ibu semua kita masuk ke dalam Gua Hiro. Kita sampai ke bagian dalam waktu kurang dari 2 menit. Semuanya siap? Ya. Silakan lewat sini. Iya, ada itunya. Ada miniatur. Kalau miniatur kan mini, ini asli ukurannya. Replika, replika berarti. Bergantian dengan yang lain, di belakang masih ada yang belum masuk, silakan. Disiram apa ya? Laki-laki menyusul di belakang.
Dan silakan ibu-ibu berkumpul di sebelah sini. Batasnya sampai yang putih-putih ini saja bisa merapat ke dinding. Ya, silakan Bapak dan Kak Ibu di belakangnya berkumpul di sebelah sini. Ibu bisa merapat lagi ke sini. Ya, silakan Bapak di sebelah sini. Sudah semua ya? Sudah banyak fotonya Bapak Ibu? Belum ya? Ya, saya mulai. Ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira, Bapak Ibu, apa yang beliau rasakan? Gemeter, menggigil. Kenapa? Kedinginan atau apa? Ketakutan ya, karena ketakutan sampai badannya bergetar, menggigil. Kemudian beliau pulang, turun ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Khadijah dan berkata, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku istriku. Langsung Khadijah selimuti suaminya sampai merasakan agak tenang. Setelah agak tenang, kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialaminya tadi, dan Khadijah menenangkan suaminya dengan perkataan yang terukir di sini, Bapak Ibu. Absyir, wallahi la yukhzikallahu abadan. Absyir, tenanglah suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menelantarkanmu, meninggalkanmu selama-lamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, senantiasa berkata jujur, senantiasa memuliakan tamu, senantiasa membantu orang lain, tidak mungkin Allah akan meninggalkanmu, menelantarkanmu selama-lamanya. Dengan ini, tenanglah hati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada penduduk kota Mekah, dan di sisinya adalah istrinya Khadijah yang senantiasa membantu beliau, menghibur hati Nabi. Karena apa? Karena berdakwah kepada penduduk kota Mekah adalah sesuatu yang sangat berat bagi Nabi, karena mendapatkan hinaan, siksaan, bahkan dari keluarga dekatnya sendiri. Ya, Ibu Khadijah membantu mulai dari hati, pikiran, bahkan hartanya dihabiskan untuk membantu dakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu hari Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad pulang dari berdakwah dalam keadaan lelah dan sedih, Ibu Khadijah melihat suaminya ini ke belakang menyiapkan makanan minuman. Saat itulah malaikat Jibril turun dari langit ke bumi bertemu Nabi Muhammad dan berkata dalam hadis, Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah pada atas ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun. Ya Rasulullah, ini Khadijah di belakang lagi nyiapin buat kamu makanan minuman. Fa'idha hiya atatska faqra 'alaiha salam. Dan apabila dia datang kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya. Dari siapa Bapak Ibu? Min Rabbiha wa minni, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan dariku Jibril alaihi salam. Masyaallah ibu-ibu, ini ada seorang ibu-ibu panutan kita semua. Ibunda Khadijah dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rajanya segala raja, Bapak Ibu. Ya, saya tanya Bapak Ibu, kalau kira-kira nih kita dapat salam dari siapa? Raja Salman, kira-kira kita senang tidak? Senang ya, Masya Allah. Mungkin bisa dapat salam tempel. Kita lihat salam tempel dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bashir habibaitin fil jannah, dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya Allah telah menyiapkan untuknya sebuah rumah, sebuah istana di surga kelak, min qasabin, yang terbuat dari permata, la sakhaba fihi wa la nasab, tidak ada kebisingan di dalamnya. Ya, Masya Allah Bapak Ibu, inilah keutamaan daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Mari Bapak Ibu kita lanjut lagi ke stand berikutnya untuk melihat beberapa peninggalan sejarah terkait dengan Al-Quran. Di sini kita berjalan pelan-pelan saja Bapak Ibu sambil melihat-lihat. Di kaca nomor 1 di sebelah kanan adalah replika daripada Mushaf Utsmani, yang merupakan upaya-upaya awal untuk menyatukan Al-Quran dalam satu kitab atau satu mushaf yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mari kita maju lagi Bapak Ibu. Di kaca nomor 2 di sebelah kanan adalah replika daripada kulit dan alat tulis yang digunakan untuk menulis Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada kopian daripada kitab Sahih Bukhari. Mari kita menuju lagi. Ya. Sebelumnya saya mau tanya ibu-ibu, ada yang bisa menjahit atau menyulam? Bisa ya? Ini koleksi spesial di musim Al-Wahyu. Ini adalah Al-Quran yang dijahit menggunakan tangan atau disulam menggunakan tangan oleh seorang perempuan Pakistan bernama Ibu Nasim Akhtar. Ketika pertama kali beliau menjahit ini, beliau berusia 30 tahun.
dan selesai menjahitnya pada usia 62 tahun. Jadi menjahit selama 32 tahun namanya. Dari huruf pertama sampai huruf terakhir ini adalah